Dewi Persik bebas. Seperti apa kehebohan yang terjadi ketika pemilik goyang gergaji itu akhirnya keluar dari rutan Pondok Bambu. Merasakan dinginnya jeruji besi selama 3 bulan, apa saja yang dialami Dewi Persik saat tinggal di Hotel Prodeo? Menjalani sidang kedua kasus narkoba, bagaimana dengan permintaan Roger Danuarta untuk direhabilitasi? Selamat pagi pemirsa was-was dengan suasana hangat pada pagi hari ini. Saya Indah Alex akan menemani Anda. Di mana lagi kalau bukan di was-was. Untuk itu pastikan Anda jangan beranjak kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan was-was.